Baiklah, bila bercakap mengenai bahasa Melayu atau lebih dikenali sebagai bahasa Malaysia, saya mengalami kekeliruan. Nak tahu kenapa? Sebab dekat Semenanjung ni, dekat KL, saya kena bercakap bahasa Kuala Lumpur. Dan dekat Sarawak pula, saya terbiasa dengan bahasa Melayu dekat sana. Jadi, kekeliruan tu berlaku terutama bila merujuk kepada kata ganti diri. Iaitu, biasa dekat, kebiasaannya dekat Sarawak, kata ganti diri yang biasa digunakan ialah saya, kamu. Kalau dekat Kuala Lumpur sini, aku, engkau atau aku, awak. Jadi kekeliruan dekat situ. Walau bagaimanapun, banyak juga orang bertanya apabila saya bercakap bahasa Melayu, orang ingat saya berasal dari Indonesia. Indonesia. Jadi, setiap kali saya mengepost status dalam bahasa Melayu, ramai yang menganggap ke mengingat ya mengingat oh mengingat ya apalah apa-apa jelah ingat saya orang Indonesia. Kenapa itu semua dalam tanda tanya? Jadi apa yang saya tahu, berkemungkinan juga sebab suatu ketika dahulu. Wah, satu ketika dahulu. Ada apa anda semua pernah dengar? Suku kaum Dayak. Ya. Suku kaum Dayak terdiri daripada pelbagai suku bangsa, dan saya sendiri. Nah, tengok, keliru dah dekat situ saya. Nak guna saya, nak guna aku. Baiklah. Mana-mana yang saya selesa lah. Okey. Saya berbangsa Kayan. Yang saya ber... Saya... Saya dari suku bangsa Kayan. Ya. Suku bangsa Kayan. Daripada sejarah yang saya baca, suku kaum Dayak terdiri daripada pelbagai suku etnik, suku bangsa, dan suku kaum ini bukan hanya terdapat dekat Malaysia sendiri dan terdapat juga dekat Indonesia. Jadi pada waktu dan ketika itu, di masa itu, suku kaum ini terpecah dan terbahagi kepada beberapa dan apa nak cakap? Ter apa orang apa dia dah berpecah sebab dahulu tercetusnya satu peperangan di antara suku kaum yang terdapat dekat sekitar Sarawak. Jadi buat masa sekarang ni, suku kaum saya, bahagian saya terletak dekat sempadan sempadan antara Indonesia dengan Malaysia. So suku kaum bahagian saya terletak dekat dekat Sarawak. Jadi sebahagian lagi dekat Kalimantan. Ya, mungkin sebab tu. Jadi, yang menjadi tanda tanya sekarang ni,
asal-usul. Apa? Di mana? Seperti yang kita sedia maklum, hubungan antara Malaysia dan Indonesia agak goyah sedikit. Yalah, seperti yang kita sedia maklum, Indonesia, Malaysia ialah negara serumpun asalnya, tapi dek kerana beberapa faktor yang seperti kita sedia maklum, ya, berebut itu, berebut ini, dan ya, itu yang menjadi kekhawatiran saya saat ini. Jikalau ya, yang menjadi kebimbangan kalau kalau apa ah? Kalau suku kaum bangsa ini menjadi perebutan. Apa akan jadi? Entahlah. Baiklah. Bercakap mengenai bahasa Melayu juga. Orang kata slang. Slang atau logat, lohat. Logat, lohat. Lohat. Apa-apalah. Lohat. Orang dekat Sarawak, iaitu Kayan terutamanya. Kayan, Kayan Kenyah atau apa-apalah. Biasa diorang ingat diorang, tak tahulah sebab malaslah cakap nak lewat logat orang apalah. Baik, slang lah, slang lagi senang. Ya, mungkin sebab tu juga. Dan kadang-kadang dekat status saya, status bahasa Melayu saya kadang-kadang berbunyi Indonesia juga. Tapi entahlah, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ada persamaan juga. Tapi entahlah macam mana nak cakap. Tu pasal ni keliru. Confuse. Orang kata, okeylah. Jadi mungkin juga kecampur bahasanya. Jadi, tapi aku juga bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Aku juga enggak tahu kenapa. Ya, mungkin karena aku di Sarawak. Aku orang Kristen. Ya, manggilnya orang Kristen. Jadi kami orang Kristen di Sarawak sudah terbiasa menggunakan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Mungkin karena itu juga kami punya aksen persis sama bahasa Indonesianya. Mungkin karena itu juga. Dan juga bapak-bapak pastor semuanya yang aku tahu, mereka semuanya belajar menimba ilmu mengenai ketuhanan dekat sana. Jadi kebanyakan lagu-lagu rohani juga terdiri daripada himpunan-himpunan koleksi dari lagu Indonesia. Dan bila bercakap mengenai bahasa Melayu juga,
Kalau dekat Sarawak, kami orang biasanya biasa guna bahasa Melayu baku. Jadi, yalah dulu masa sekolah dulu memang kami sudah biasalah cakap ini bahasa. Jadi, yalah satu ah itulah saya cakap tadi kalau cakap pasal bahasa Melayu memang cukup keliru. Memang cukup keliru lah sebab ini bahasa saya mau cakap pun tidak tahu macam mana mau apa orang cakap mau explain ah saya susah mau explain sebab ada macam-macam perkara hal yang bersangkut paut